Oke guys, kembali lagi di channel Rare Yang On. Di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk mengetes atau menguji bantang yang belum ditukup agar tidak ngesengan dari leg bantangnya, dari lengkungan bantangnya sebelum kita tukup. Inilah bebean 2,3 meter, jadi kita akan pakai ini saja yang kecilan, bebean 1,6 meter. Ini berlaku untuk layangan bebean, layangan cote, atau layangan apa saja yang 2 dimensi atau yang flat. Dan juga saya akan berikan contoh untuk layangan queer atau layangan pecuk atau layangan yang menggunakan dua boh yang dilengkungkan ke belakang. Oke, kita akan mulai dulu dari layangan flat atau layangan bebean, layangan cote, atau layangan apa saja, layangan lili. Jadi untuk mengukur lemet kanan dan kirinya biar sama, langsung saja. Ya, untuk layangan bebean, layangan cote, layangan flat, kita akan mengikat tali dari boh ke boh. Ya, kita akan ikat tali dulu. Kita lengkungkan. Ya, tidak masalah lengkungnya seberapa lengkung, yang penting dia lengkung. Lalu kita akan mengukur dari pertengahan ke ujung kiri dan pertengahan ke ujung kanan. Jadi kalau seimbang rautan bambunya, pertengahan ujung kiri ke pertengahan ini akan sama dengan pertengahan ke ujung kanan. Jadi kita langsung saja kita ukur. Ini adalah 76 cm, dan dari sini ini adalah tengah-tengahnya, ini adalah 76 cm, jadi sama 76 dan 76. Jika seandainya tidak sama, misalnya di sini adalah 80, ke sini adalah 80, dan ke sini adalah 75 misalkan, jadi dia akan seperti ini. Yang bagian ini lebih lemes atau lebih lemet daripada bagian itu, maka yang di sini akan miring ke sini, miring ke kiri. Dan jika yang di sini lebih lemes atau yang di sini lebih kaku, jadi akan seperti ini, dan yang di sini akan miring ke sini. Oke, seperti itu, sangat simple. Dan untuk layangan queer, sama saja. Ya, ini adalah yang queer. Kita lepaskan dulu ini. Oke, sekarang kita akan ikat seperti tadi.
kita lengkungkan, tidak masalah seberapa lengkung. Oke, jadi kita akan ukur dari pertengahan ke ujung kanan dan pertengahan ke ujung kiri. Ini adalah 99 cm. Dan ini adalah 99 cm. Jadi sudah sama lengkungannya. Jika tidak sama seperti yang saya katakan tadi akan terlihat seperti ini. Ini agak lebih panjang atau juga sebaliknya. Kalau sudah sama seperti ini akan kemungkinan untuk merengnya itu sangat kecil. Jadi dari segi bantang sudah seimbang. Kemungkinannya mungkin dari uban yang kencangnya tidak sama dan hal-hal lainnya atau bantang lainnya. Oke, sekian dari video ini dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.